Dengan menyamar sebagai penumpang beca bermotor, Kapolres Batubara bersama dengan komunitas sedekah Jumat melintasi jalan lintas Sumatera di Kelurahan Indrapura untuk menyambangi puluhan abang beca di lapangan bola kaki Indrapura, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Menurut Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis, Polres Batubara bersama dengan komunitas sedekah Jumat melakukan bakti sosial dengan memberikan bantuan sembako dari Kapolda Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan di masa pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai, penghasilan dari penarik beca bermotor menurun drastis. Selain itu juga sekaligus dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, agar masyarakat dapat merasakan langsung kepolisian untuk berbagi dan membantu meringankan beban ekonomi yang selama ini dipikul oleh para abang tukang beca untuk mencari nafkah. Ini adalah bentuk kepedulian sosial dari KSJ Batubara, saya selaku pembina KSJ Pusat melaksanakan ini kaitan dengan menjelang bulan suci Ramadan. Dan kita tahu saat ini masyarakat kita, terutama abang-abang becak ini kan terdampak COVID-19 ini ya. Terdampak COVID ini kita meringankanlah satu bentuk perhatian kami kepada kaum-kaum duafa, terutama tuan-tuan becak di wilayah Indrapura ini yang juga terdampak COVID-19 ini ya, merasakan dampak ekonominya yang sangat sulit. Mudah-mudahan ini dapat meringankan mereka menjelang puasa Ramadan ini. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.